kembali lagi ke YouTube channel Baby Board. Kali ini kita akan mereview Nuna Esek Car Seat. Ini tier tertinggi dari car seat Nuna. Unboxing Nuna Esek. Nah, yang didapat setelah kita buka itu adalah car seatnya sendiri. Lalu di dalam car seat di sampingnya ada kantong berisikan insert dan seat pad cadangan warna putih seperti ini. Karena body car seatnya sendiri kainnya tidak bisa dilepas ya. Jadi seat padnya saja yang dilepas. Didikasikan spare. Berikut detail-detailnya. Untuk bahan kain sudah tidak diragukan lagi, bahkan bahan penggantinya pun kain katunnya sangat lembut yang tadi warna putih, nanti kita akan show lebih lanjut. Nah, ada aksen kulit warna sintetis warna coklat. Untuk bahan kainnya, bahan kain sudah bersertifikasi GOTS organic cotton, insert dan quilt slip cover. Nah, untuk ini bisa digunakan hingga anak umur mungkin 10 tahun ya, sekitar 55 kilo atau 60 kilo, 120 pound beratnya, bisa juga dari newborn. Nah, ini untuk reclining-nya ada 8 posisi, 4 hadap depan dan 4 hadap belakang. Ada banyak sertifikat Green Guard Gold Certified juga, lalu GOT Certified tadi untuk kainnya. Nah, ini adalah detailnya untuk car seatnya. Dapat footrest juga, footrestnya adjustable. Ini posisi jika dinaikkan headrestnya paling atas ya. Ini posisi jika rear facing, jadi untuk newborn. Di belakang juga dapat anchor belt untuk di mobil nanti. Nah, ini bentuknya jika rear facing. Nah, untuk promosinya juga ini karena meskipun besar tapi dia bisa muat 3 car seat berjajar di bagian belakang untuk mobil ukuran umum ya, SUV atau MPV besar. Ini fitur-fiturnya, adjustable headrest, lalu ini tinggal dipencet tombol yang ini, bisa di adjust ketinggian car seatnya, ketinggian headrestnya. Lalu untuk seat belt dapat chest protector, lalu chest harness dan seat belt 5 point harness. Untuk memasukkannya bisa dimasukkan kiri lalu kanan. Untuk chest harnessnya bisa dilepas jika anak sudah agak besar. Ini reclining posisinya, 4 posisi hadap belakang dan 4 posisi hadap depan. Nah, saat hadap belakang ini posisinya sangat recline ya, jadi nggak usah khawatir jika punya baby dan newborn, ini sudah bisa digunakan karena surface-nya juga nanti agak flat karena ada cushion-nya di bagian belakang, jadi nggak bentuk U tapi bentuk flat. Nah, ini ada tombol reclining di sebelah kanan yang abu-abu dan 4 posisi hadap depan, 4 posisi hadap belakang. Nah, di sini tuh ada indikatornya 1 2 3 4. Kita lihat ya. Jika kita chat lalu putarkan. Jadi akan jelas ini sekarang ada di posisi berapa. Kalau car seat biasanya kan bentuknya panah gitu ya, kurang jelas ya. Ini dibikin seperti sini, sangat jelas. Posisi 4, 3, 2, 1 untuk hadap depan dan posisi 1, 2, 3, 4 untuk hadap belakang. Untuk footrestnya adjustable, jika posisi hadap belakang disarankan untuk menghadap ke atas untuk menghindari benturan juga, untuk membantu menghindari benturan J-bumper. Nah, untuk posisi hadap depan bisa diarahkan ke bawah
atau dinaikkan ke atas jika anak ingin tiduran flat. Jadinya cukup nyaman untuk anak, bisa di adjust untuk petresnya. Nah, selanjutnya kita kalau mau adjust seat belt-nya biar dikendorkan, kita pencet tombol yang di sebelah bawah situ, lalu kita tarik seat belt-nya. Jika kita mau mengencangkan, tinggal tarik tengahnya, sudah kencang. Nah, untuk ini seat belt grip-nya bisa digerakkan juga ya ke sebelah depan ya, dia ada dua posisi. Bisa diselipkan juga, itu ada dua lubang ya, bisa diselipin ke lubang yang depan untuk posisi yang lebih luas. Jadi car seat ini benar-benar mengakomodir dari baby newborn hingga anak 60 kilo, jadi nggak maksa ya, benar-benar bisa. Nah, ini cup holdernya bisa dilipat, melipatnya emang agak keras ya. Nah, ini pada saat kita membalikan emang agak keras. Saya cukup kaget, saya takut patah juga, tapi nggak apa-apa, emang dipencet seperti itu caranya, kiri dan kanan. Nah, ini adalah namanya Aeroflex Side Impact Protection System untuk menghindari benturan samping ya. Nah, selanjutnya dari sisi safety juga, sebenarnya ada yang nanya, boleh taruh di depan nggak sih? Nah, ini bisa berbahaya ya, karena ada airbag, apalagi posisinya ada belakang, si anak bisa terpental. Disarankan posisi duduk tengah aja, itu lebih baik, lebih aman. Di sebelah kiri juga ada instruksi untuk pemasangan seat belt. Jika hadap depan, posisinya tuh harus seat beltnya tuh harus di atas pundak. Jadi headrestnya harus dinaikkan sehingga seat beltnya posisinya di atas pundaknya. Nah, jika misalkan sudah ada belakang, posisi harnessnya harus di bawah, jadi headrestnya diturunkan ke bawah. Ini rear facingnya, kita lihat dari dekat ya. Untuk rear facingnya nanti jika kita lihat, ini posisinya sangat menyender dan cushion di tengahnya tuh sangat tebal, jadi baby bisa lie flat di situ. Nggak usah khawatir untuk baby newborn, pasti bisa. Lalu kita lepas, misalkan kita udah naik rope ya, untuk anak mungkinnya 6 atau 7 bulan sudah bisa duduk. Nah, kita lepas bagian pundak sandarannya ini, mungkin 3 bulan 4 bulan ya. Jadi misalnya udah agak sempit atau pahanya agak ketat gitu ya, kita ubah jadi forward facing juga bisa jika sudah bisa duduk. Lalu ini kita lepas lagi cushionnya, seat padnya. Nah, habis seat padnya dilepas, ini bisa lebih lega lagi. Biasa udah kayak gini sih udah posisi hadap depan ya, karena anaknya sudah besar, headrestnya juga bisa kita adjust, kita naikkan sehingga jadi kita sebut ini grup 2 untuk anak mungkin sehingga sekitar 30 tahun ya, 30 kilo maksud saya, maaf. Lalu ini jika kita lanjutkan lebih lanjut, ini ada namanya booster. Booster itu menggunakan seat beltnya mobil, jadi nggak menggunakan seat belt ini lagi. Seat belt ini bisa kita simpan di bagian plastik compartment sebelah belakang, ada petunjuknya yang warna ungu. Jadi dia ada 3 warna ya, untuk merah, biru, dan ungu. Jadi untuk posisi hadap belakang, kita lihat petunjuknya warna merah, warna biru. Untuk hadap depan, kita lihat posisi petunjuk yang warna merah. Dan untuk booster seat, kita lihat petunjuk yang warna ungu. Nah, kita sembunyikan untuk belt-beltnya di sebelah belakang. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan praktekkan saat di mobil. Nah, ini petunjuknya bisa dilihat, ada harness storage-nya disimpan di belakang dan disimpan juga di sebelah bawah. Sebelah bawah kita masukkan beltnya yang ini, ada tombol merahnya ya, kita masukkan ke dalam, kita simpan. Itu ada tali juga di situ, nanti kita jelaskan lebih lanjut, itu untuk SOP clutch ya, clutch system. Nah, ini booster seat
bentuknya seperti ini. Jadi ini nggak pakai seatbeltnya car seat lagi, ini pakai seatbeltnya mobil. Biasanya ini untuk anak umur, anak berat lah, anak berat 35 sampai 55 kilo jika car seatnya sudah agak kecil. Nah, installationnya kita pasang dari booster seat dulu. Nah, booster seat ini apa? Mungkin ada yang bingung. Booster seat ini ya artinya anak cuman duduk, dinaikkan posisi duduknya, lalu pakai seatbeltnya seatbelt mobil. Nah, biasa anak kan suka lehernya pentok kan. Nah, ini dia ada sebelah headrestnya ada kayak lubang untuk mencegah itu kepentok untuk bagian lehernya sama tali seatbeltnya. Nah, untuk bagian perutnya juga bisa lebih kencang ikatnya karena sesuai sudah di booster, sudah dinaikkan posisi duduknya. Ini jika sudah pemasangan seperti ini. Nah, untuk bagian belt bawah melalui situ ada petunjuknya warna ungu, dan sebelah atas ada petunjuk ungu lagi. Ini ada spring, ada dari bahan dari plastik untuk menyelipkannya ya. Ada pernya juga, jadi bisa balik otomatis, jadi anak masih bisa pakai sendiri. Nah, kita ubah lagi, ini dari grup 3 ya booster seat jadi grup 2 untuk forward facing. Ya tentunya kita pakai seatbeltnya seatbelt car seat. Kita kembalikan seatbelt car seatnya keluar, joki kita masukkan kembali, kancing-kancingnya. Cukup mudah sih, misalkan kita tahu cara lepasnya, kita pasti tahu cara pasangnya. Nah, pad-pad kecil ini jangan lupa dipasang kembali, atau jika kotor bisa langsung ganti ke cadangan. Cara mengganti dan memasang cadangan juga kayak gini ya, cadangan padnya, pad-pad kecil ini. Nah, setelah dipasang padnya, kita tutup lagi bagian belakangnya. Bentar, ini masih ada satu lagi bagian pundak seat padnya. Nah, bagian bawah juga kita pasang pelindungnya. Nah, kita nggak usah pasang ya karena ini grup 1 kan, jadinya kayaknya nggak perlu pakai seat pad karena anaknya masih tergolong besar. Nah, cara pasang seat beltnya untuk mengencangkan di mobil, kita lalui ke box yang merah di dalam situ, kita lewati situ, kita tembuskan ke bagian samping di lubang yang sama. Kalau di car seatnya nanti ada petunjuknya ya, dia warnain merah karena ini forward facing, jadi dia ada petunjuk warna merah. Masuk seat belt mobilnya masuk ke lubang yang mana. Nah, di sini ada pengunci. Box ini bisa jadikan pengunci box penyimpanannya. Nah, cara menguncinya seperti ini, dari dekat tinggal ditekan aja. Nah, sudah, ini udah grup 2 berarti ya. Tadi grup 3 kan. Grup 2 itu biasa hingga anak 36 kilo maksimal. Nah, kita balikin lagi ke grup 1. Untuk grup 1 ya tinggal pasang-pasang seat pad, pasang-pasang headrest, pasang-pasang bantal dan lain-lain. Lalu kita turunkan headrestnya. Untuk pemasangan seat belt di mobil sama seperti tadi ya, kita selipkan ke bagian dalam yang merah tadi. Di sini kita nggak perlu praktekan karena posisi seat belt mobil sudah benar. Nah, jadi ini bisa mulai hadap depan dari sekitar anak 12 kilo ya. Sekitar anak 12 kilo bisa hadap depan, lalu hingga sampai 35 kilo atau 38. Nah, ini dari dekat posisi untuk hadap depan forward facing. Car seatnya terlihat luas tapi nggak makan tempat karena ini diklaim bisa taruh 3 car seat ya di jok belakang. Mungkin untuk SUV yang besar ya, karena di Amerika kan
ukurannya besar sekali. Nah, itu kita masukkan seatbeltnya ke lubang yang ditandai stiker merah. Kita jadikan grup 0 ya. Tadi kan grup 1. Grup 0 itu hada belakang. Untuk hada belakang itu dari newborn bisa hingga sekitar 20 kiloan. Nah, tapi biasa sebelum 20 kilo juga udah agak sempit. Jadi mungkin 6 bulanan atau 7 bulanan tunggu bisa duduk udah hadapin ke depan aja. Nah, ini kita pasang kembali untuk pet-petnya. Karena artinya kan ini untuk baby newborn ya. Lalu di bagian footrest juga harus kita naikkan. Ini recline-nya harus di posisi yang warna biru ya. Untuk posisi 1 sampai 4 yang warna biru. Footrest-nya kita naikkan untuk menambah per dalam benturan. Nambah safety ya. Ini refreshingnya kita kasih lihat cara memasangnya. Pertama kita tarik seat belt yang agak jauh. Kita lihat di bawah ada lubang ada kotak berwarna biru. Ya, ini seperti kotak warna merah tapi ini warna biru karena untuk hadap belakang. Nah, kita masukkan ke dalam lubang yang berwarna biru di bagian cup holder. Jadi cup holdernya dibuka dulu ya untuk pemasangan. Kalau nanti nggak mau pakai tinggal ditutup kembali, nggak apa-apa, nggak mengganggu untuk seatbeltnya. Kita tembuskan ke cup holder yang di sebelah satu lagi, lalu kita tarik hingga kencang. Kita tarik hingga kencang dan kita tutup boxnya. Setelah kita tutup boxnya, kita pastikan ini sudah kencang, nggak gesek kiri kanan. Lalu kita pasang kembali seat pad dan cushion-cushionnya. Iya, jadinya tadi kita harusnya jangan pasang cushion dulu ya, puter-puter dulu, pasang seat beltnya, baru pasang kembali cushionnya, emang agak repot sih. Cuman karena ini lebih safety, jadinya memang seperti ini. Agak ribet pemasangannya. Dan biasa ini kan kita nggak naik turunin ya. Misalkan car seat dari mobil, biasa ditaruh aja di mobil. Dan untuk cuci kan cukup cuci seat pad-nya di sini. Untuk bahan kain yang lainnya tidak bisa dicuci. Tidak bisa dilepas. Mungkin bisa dry clean ya kalau dibawa ke ini ya, laundry. Nah, ini refreshing position. Seperti itu. Nah, ini apa nih yang tadi kita lihat? Ini latch. Latch ini bisa dibilang isofix latch atau latch aja. Jadi ini tali yang digunakan sebagai pengganti car seat. Pengganti seat belt. Maksud saya pengganti seat beltnya mobil untuk mengencangkan pada mobil, pada jok mobil. Jadi nanti kita tembuskan lubang yang di sini untuk posisi hadap belakang, kiri dan kanan. Dan pengaitnya itu kita masukkan ke isofix bar yang ada di mobil. Nah, untuk posisi hadap belakang ini kita masukkan ke lubang yang di sebelah situ yang warna merah. Kita pindahkan talinya dari sebelah bawah ke sebelah belakang. Nah, untuk pemasangan latch ini opsional ya. Jadi bisa aja pakai seat belt doang cukup sebenarnya. Kalau misalkan mau pakai latch ini doang, disarankan maksimal hingga width lower anchor back itu sekitar hingga 40 lbs atau 20 kiloan ya maksimal. Di atas itu nggak disarankan pakai latch saja. Nah, ini pemasangannya ke mobil. Nah, kita keluarkan kan di bagian sini. Misalnya ini contoh ada belakang ya. Lalu kita masukkan ke isofix bar yang ada di mobil. Biasa di bagian bawah situ. Setiap mobil berbeda-beda. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang dikasih soket khusus, ada yang cuma begini doang, bergabung sama jok. Nah, ketika sudah masuk, akan ada suara klik.
yang sebelah situnya, sebelah satunya juga dipasang, lalu ditarik beltnya biar kencang. Jadi ini opsional, jika nggak mau pakai seat belt mobil bisa pakai ini. Nah, tapi disarankan oleh Nuna. Nah, biar nggak bingung cara pemasangannya dan biar aman juga, biar nggak lebih nggak terlalu goyang dan lebih universal, lebih baik pasangnya pakai seat belt aja, nggak perlu pakai latch. Nah, ini ada satu lagi, tapi ini adalah anchor belt. Nah, ini juga opsional, bisa membantu untuk safety juga. Jika di mobil kalian melihat logo-logo seperti ini, nah ini adalah anchor belt. Anchor belt itu apa? Ini bantuan safety untuk menarik car seat supaya tidak terlalu goyang. Biasa tulisan kayak gini, top tether atau anchor. Nah, kita kalau di mobil ini kebetulan di bagian bawah jok belakang. Nah, ini pas posisi ada belakang nggak nyampe nih. Nah, tapi kan setiap mobil berbeda, ada yang kayak sedan, ada yang kayak SUV, posisi di atas, ada yang posisi di belakang jok pas, ada yang posisi di bagian atas gitu. Jadinya beda-beda. Nah, sekali lagi ini opsional ya. Nah, ini kalau posisinya hadap depan, ini tali kita nyampe nih di mobil ini. Talinya kita masukkan ke sini, klik. Nah, lalu kita kencangkan. Nah, artinya kan ini bantuan untuk safety ya, jadi nggak gampang terpental lagi untuk car seatnya, misalkan amit-amit ada apa-apa. Nah, habis itu ini dikasih spare pad yang tadi kita udah lihat yang warna putih, dan juga ada tatakan kaki ya, mungkin ini supaya nggak gampang kotor ya. Nah, ini tatakan kaki lagi, bahannya bagus, ini bahannya halus juga. Mereka sebutnya merino wool ya, tekstilnya. Nah, ini dapat posisinya biar lebih nyaman. Nah, untuk ini tinggal diganti saja, gampang. Untuk headrestnya dibuka klipnya aja. Salah satu pemasangan headrest yang paling mudah dan nggak goyang-goyang. Nah, ini untuk seat padnya juga, tinggal diselipkan di posisinya. Ini yang God certified ya, organic wool, organic cotton. Bahannya, jadi ini bahan katun sangat halus gitu. Kalau yang tadi warna coklat itu dari bahan merino wool namanya. Kalau yang warna putih ini dari bahan organic cotton. Jadi dua-duanya premium. Premium banget. Ini Nuna Esek ya. Jadi bisa dibilang ini ultimate car seat. Mungkin jika dia ada isofix bar pada saat forward facing position, ini tuh lebih baik lagi, bakal jadi perfect banget car seat ini. Nah, sekian review dari kami untuk Nuna Esek. Menurut kami ini harganya sekitar 6 jutaan, sangat worth ya. Jadi jika mau bisa tanya-tanya ke kami atau tulis di kolom komentar untuk pertanyaan. Like video ini dan subscribe channel kami. Terima kasih untuk menonton. Bye-bye.